Kalau dikasih-kasih, kalau yang maksudnya kalau yang
peringatan tetap ada tadi. Iya, peringatan tapi masih mengawal pembongkaran tempat-tempat maksiat di LS Cilegon sekarang. Akan pindah ke lokasi lain dan akan terus membongkar tempat-tempat sampai habis takbir. Allah. Generasi penerus kita, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita hari ini bisa berkumpul berbahagia bersama, yang mana pemerintah daerah Kabupaten Serang akan menggusur tempat yang menghancurkan moral generasi penerus bangsa ini, wabil khusus Banten. Dan alhamdulillah, sebetulnya saya sendiri hari ini terharu, bingung, sebetulnya sudah tidak bisa bicara lagi. Dan di sini para kesepuhan yang hadir di sini, rasanya di hati ini, ya Allah, merasa bangga saya menjadi masyarakat Banten, merasa indah, akhirnya merasa terlindungi. Insya Allah hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, adik-adik kita hari ini, detik ini melihat video, melihat di medsos-medsos, insya Allah bangga akan menjadi masyarakat Banten. Kenapa MBB terbentuk ini tidak bukan atas izin Allah, dan kita kumpul di sini juga pasti atas izin Allah. Dan hari demi hari, diskusi demi diskusi sudah kita lewati bersama tokoh-tokoh kita dan menghasilkan kesepakatan yang sangat luar biasa, yaitu kita membentuk wadah masyarakat Banten Bersatu. Insya Allah MBB inilah yang akan menjadikan Banten bangkit kembali seperti kejayaan dahulu kala. Terima kasih. Alhamdulillah upaya dari perjuangan teman-teman ini hari ini ada hasil. Cuman kita masih belum ada kepuasan. Yang kita takutkan bahwa pembongkaran hari ini hanya sebuah lip service saja. Karena kita sudah banyak disuguhin permainan-permainan film oleh mereka. Beberapa hari yang lalu mereka ngirim alat berat di demo dan lain sebagainya, gagal. Kemudian kemarin tanggal 30 gagal juga. Padahal surat mereka sudah beredar. Hari ini memang diwujudkan
dan saya bersyukur, terima kasih ke Ibu Bupati. Dan selanjutnya kami tidak mau ini hanya sebatas di pesantren. Kita ingin sesuai dengan kesepakatan ini tata tanah. Iya. Nah, nanti mungkin mediasi dengan tata tanah ini Pak, kapan akan wacananya? Ini masih komunikasi dulu dengan teman-teman DPRD dan Ibu Bupati. Kapan pelaksanaan, insya Allah akan segera dirancang. Oke, makasih Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dan Cici Pulau Pesantren Al-Azhar ikut berpartisipasi untuk menentramkan penyakit sosial di masyarakat. Tempat kita berkewajiban sebagai orang yang berpendidikan dan beragama. Karena agama kita mengajarkan bagaimana yang sabar, yang hak, mana yang batil. Mari kita sama-sama dengan yang baik. Makanya yuk kita sama-sama supaya kita menjadi yang terbaik. Umatnya Rasulullah SAW tercinta kemaksiatan. Karena di dalam maksiat itu banyak sekali murkanya Allah. Kami takut dengan kotoran Allah, kami takut dengan Allah. Mari kita semua manusia yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama selesaikan dengan baik, dengan jalan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neo TV Channel Bangkumis berbagi referensi, informasi faktual dan terpercaya.